kami pada kondisi September, di situ terdapat angka 2,7, artinya bahwa mobilitas penduduk di tempat perdagangan, retail dan rekreasi masih lebih rendah 2,7 dibanding kondisi sebelum pandemi. Namun demikian, kalau dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021 yang warna biru, angkanya 12,4, ini mengindikasikan bahwa pada bulan September 2021, ya, mobilitas penduduk di tempat perdagangan, retail dan rekreasi mengalami perbaikan. Berbagai perkembangan mobilitas ini tentu saja nanti akan berpengaruh kepada aktivitas ekonomi dan juga pada akhirnya berpengaruh kepada berbagai indikator sosial ekonomi yang dihasilkan BPS. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.